Ini adalah Icom V88 yang KW Cina, fake dan original Jepang. Nah, ini ada dua. Nah, ini untuk yang original, ini original. Lihat dari warnanya. List ini abu-abu. Nah, ini agak putih nih. Tuh, putih ya. Beda. Ini juga dia warna untuk tombolnya. Ini yang palsu nih. Seperti ini, sedangkan yang ori ada ini. Merah. Ya. Nah, dari segi antena pun begitu. Kalau yang asli itu lentur antenanya. Ini asli lentur. Yang palsu seperti ini. Agak keras dia. Tuh. Keras. Ini asli itu. Ini palsu. Nah, untuk yang fake atau KW Cina ini tidak bisa diprogram secara manual. Seperti ini. Orang ori seperti ini. Ini ori ini. Dari listnya pun jelas. Ini ada palsu. Ini adalah ori. Warnanya muda, ini tua. Ini nggak bisa diprogram secara manual. Ya, secara keseluruhan hampir kelihatannya sama. Nah, ini perbandingan. Kalau palsu seperti ini, kelap kulitnya ini hijau. Terus nggak bisa. Nah, ini. Ya. Jadi hati-hati apabila membeli dengan harga murah. Ini yang fake. Yang ori, ori. Seperti ini. Sekilas hampir sama. Jadi baterai juga nggak bisa apa? Kita bisa lihat jelas sekali ini. Original Japan. Palsu. Ya, hati-hati lah membeli untuk Icom V88. Semoga bermanfaat. Terima kasih.